Gejalanya kayak mana sih kambing tuh kembung? Banyak banget ya yang tanya faktor dan gejala ketika kambing domba kembung. Oke, kita jawab ya dari faktornya itu karena biasanya musim penghujan, karena kondisi lembab, jadi dia bisa kembung. Kalau tidak, peralihan musim seperti musim saat ini, dari musim kemarau ke musim penghujan anginnya tuh besar ya, jadi bisa menyebabkan kembung juga. Dan gejalanya tuh biasanya yang sobat semuanya bisa ketahui, salah satunya itu keluar air liur dari mulutnya, terus daya nafsu makannya pastinya berkurang, dia sudah tidak aktif, terus cuma tidur-tiduran aja. Pastinya yang dapat terlihat nanti perutnya itu ketika dipukul tuh agak keras atau berbunyi bukuk gitu. Dan yang terakhir biasanya juga karena faktor pakannya. Jadi kalau kayak musim penghujan atau peralihan kayak ini kan banyak embun ya, atau lagi yang teknik silase ataupun yang langsung hijauan segar, alangkah lebih baiknya dilayukan terlebih dahulu. Contohnya nih, semisal teman-teman ngaritnya pagi dikasihkan sore aja biar tidak menyebabkan dan itu kembung.